Assalamualaikum teman semua, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, video ini saya buat saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di kawasan yang akrab dengan sebutan Kampung Cino, ini terdapat jembatan sepanjang 90 meter dengan lebar 3,8 meter menjuntai. Masyarakat Kampung Cino kerap menyebutnya dengan sebutan Jembatan Limpape, jembatan yang menjadi ikon kebanggaan Kota Bukit Tinggi selain jam gadang. Pada bagian tengah jembatan, terdapat desain rumah tradisional Minangkabau yang dilengkapi dengan gonjong di bagian ujungnya. Jembatan Limpape dibangun tahun 1995 dengan warna kuning dan merah yang mendominan sebagai hiasannya. Di sana terdapat Taman Marga Satwa juga loh. Di sana pegunungan-pegunungan yang indah sekali. Selain itu, yang menarik dari jembatan Limpape ini adalah dari jembatan ini para wisatawan dapat berfoto, juga dapat melihat pemandangan indah Kota Bukit Tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan dan Gunung Marapi. Dan di sana perkampungan Cinonya. Itu jalan dari tempat keluarnya dari jembatan Limpape ini, kemudian keluar dari jembatan Limpape kita menemukan tempat wisata lain, yaitu di sebelah sini kebun binatang. Nanti kita datang ke sana. Kemudian yang di sana itu rumah gadang juga mini ya, kayaknya miniaturnya kecil, tapi boleh nanti kita ke sana ya. Lihat, kita naik tangga dulu ya ke sana. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Nanti kita sambung lagi ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Semoga berkenan. Terima kasih.